Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa ACTV. Seperti biasa untuk malam hari ini dengan program Marwanso. Nah, pemirsa, seperti biasa malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, di kediaman Marwanso malam hari ini saya kedatangan satu grup band yang sangat fenomenal tentunya. Ini adalah grup band yang sangat digemari oleh anak muda khususnya di masyarakat Banda Aceh tercinta. Ya, pemirsa, untuk melengkapi obrolan kita malam hari ini tentunya saya akan ngobrol-ngobrol sejenak dengan mereka. Dan tentunya pemirsa Marwanso yang mungkin nantinya ingin ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau, kami akan bukakan via interaktif untuk Anda di nomor yang nanti kami akan hadirkan tentunya untuk malam di Marwanso. Ya, kita mulai dulu dengan salah satu personil yang cukup luar biasa. Kita udah di JO, Gewa, India, ya, Mubreo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, ya. Alhamdulillah. Ini Mubreo lagi orang anjir, dong. Oke, dialog dengan Bang Ferry itu. Ya, Bang. Bang Ferry. Ya, Bang. Oke, mungkin di sini kita akan meminta untuk mereka memperkenalkan diri satu persatu dulu. Kita mulai dari Ferry dulu. Ya, Ferry di bagian apa dan di posisi apa? Silakan Ferry. Ya, assalamualaikum, aku Ferry dari Tremor. Aku kebetulan berada pada posisi vokal. Vokal. Oke. Frontman. Oke. Aulia, posisi di gitar. Gitar ya? Ya. Nah, sementara Bang Ganteng lagi nih samping. Aku Romel. Hah? Romel sebagai drummer. Drummer. Jadi meri mau popo drummer juga. Oke, yang berikutnya nih. Ya, samping Romel, silakan. Oh, Said de pegang gitar. Gitar, Said di gitar ah. Said, oh kajik kau sengaja back phone cai lagi lu. Iya, pemirsa. Jadi itulah tadi empat personel yang sangat luar biasa yang tergabung di satu kelompok band yang sangat luar biasa yaitu Tremol. Jadi pemirsa penasaran apa sih arti Tremol? Ya, jadi biasa salah sangka kan termos. Oke, mungkin bisa jelaskan nanti saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Ferry dulu nih. Mungkin Ferry bisa jelaskan dulu nih. Iya, Bang. Bagaimanakah dan apa makna dari Tremol sendiri? Ya, silakan Ferry. Kalau Tremol sendiri arti nama, Bang ya. Sebenarnya kalau di Tremol nih aku member paling muda, Bang. Muda dalam artian paling telat gabung di Tremor. Memang dulunya kemana sih Ferry? Sebelumnya ada vokalis sebelumnya, Bang. Oh, awal pembentukan Tremor tuh, Bang. Ternyata di Tremor ini udah ada perombakan. Ada perombakan yang sekolah luar biasa beberapa ya. Beberapa kali gitu. Oke. Okay. Nah, mungkin dalam hal kita saya mau tanya dulu apa sih arti Tremor itu memang tepatnya pada Ferry ya? Mungkin Romel, Bang, sama Ait ini yang oke. Okay. Nah, dikarenakan pertanyaan saya dulu kepengin tahu mungkin pemirsa Marwanso kepengin tahu juga apa sih yang dimaksud dengan Tremol, mungkin ada sesuatu nama singkat atau nama yang mengandung makna tertentu, mungkin itu Romel sendiri bisa menjawab, Mam ya. Oke, okay, silakan ya. Kalau nama dari filosofinya sih enggak ada, Bang. Cuman dulunya kami bertiga. Bertiga. Jadi ada aku, ada si Ait, juga ada si Ais. Ya. Makanya kami buat seharusnya dulu namanya itu Tremol. Tiga. Kemudian tiga. Karena kami bertiga. Ya. Karena kalau Tri kan tiga. Kalau Molnya apa nih? Mor. Mor. Ya, mor pelengkap aja. Mor. Karena Ait. Untuk pelengkap aja. Ait memang ini calon buka bengkel cocok deh. Tahu mau itu. Oke. Iya, oke, okay. Tremol. Tremol ya, Tremol. Berarti memang dulu pernah membangun Tremolnya bertiga. Bertiga. Jadi makanya Tri gitu ya. Nah, sementara bisa untuk Romel sendiri, itu Tremol sendiri itu terbentuk pada tahun berapa? Itu... udah setahun lah. 2016, Bang. 2016. Tanggalnya lupa. Karena ini termasuk band-band dadakan juga sih, Bang. Ya, yang dimaksud dadakan maksudnya? Tanpa rencana buat band. Gak ada rencana buat band, cuman karena satu circle di satu tongkrongan. Iya. Daripada suntuk gak tau ngapain, bagus kita berkarya ya buat nama bandnya Tremol. Tremol, gitu. Oke. Okay. Usia mereka baru berumur 1 tahun, tapi meskipun usia mereka 1 tahun, jangan dianggap enteng, dikarenakan mereka sudah memiliki hasil karya yang sangat luar biasa. Ini semua saya akan ngomong lagi dengan sang vokalisnya dulu. Oke. Okay. Nah, terinspirasi dari Ferry sendiri bergabung dengan Tremol. Oh, gitu. Itu apa alasannya sendiri? Sebenarnya Ferry. Bang, sebelum itu saya pernah punya band juga kan. Sekitar tahun 2016. Yeah. Band sebelum itu vakum gitu, Bang. Jadi
pas saat lagi kosong tiba-tiba Romel samperin, kebetulan saya ada usaha kan, yeah. Usaha jualan pakaian gitu, oh, dia samperin ke store. Ya gitu bang, dia samperin, dia rayu lah bang istilahnya bang. Yang rayu siapa nih sekarang? Si Romel. Datang berdua ada nih bang masalahnya. Gitu ya. Bang jadi gini bang, jelasin okay. Kan. Kita kosong di vokal gini-gini, gimana bang? Kalau kita untuk sementara adisional awalnya bang. Nah belum, sebelumnya, sebelum bergabung di iya Tremor sendiri, pernah gak jadi vokalis di band yang lain? Pernah? Pernah bang. Di grup Kasida atau? Tembus bang. Kasida ini mas. Oke, jadi memang sebelum apa, memang langsung ke Tremor sendiri sebagai sang vokalis. Iya bang. Oke, nah Aulia sendiri, Aulia sendiri memang kalau dibilang dari jam terbang Aulia sangat luar biasa. Kami ketemunya untuk kesekian kalinya lagi Aulia ya. Oh sering nih bang, mari bang. Alhamdulillah kalau Aulia udah sering ke CTV. Asik. Kalau nggak salah dulu tahun berapa ya, udah lama ya. 2014-an. Oke ya. Aulia, saya pengen tanya sama Aulia nih. Aulia sendiri sekarang bernaung di panji kebesaran dari Tremor sendiri sebagai sang gitaris. Ya. Nah bagaimana dengan Aulia sendiri dengan hal-hal beradaptasi dengan teman-teman baru sekarang di Tremor? Ya awalnya juga kayak Ferry. Awalnya kayak Bang Klat. Pertama aku tuh diajak untuk additional player dulu sebagai apa biar adaptasi gitu. Adaptasi dulu. Cocok enggaknya di band ini. Terus setahun dua tahun jalan, setahun setengah jalan terus akhirnya cocok terus ya mantapkan diri untuk bergabung di band ini. Oke, setelah hijrah ke Jakarta ya. Itu ya, berapa tahun kemarin di sana? Setahun setengah ya. 2017 sudah di sini. Di sana menuntut ilmu lagi. Di sana jadi kebetulan buat apa album solo gitar. Oke. Okay. Ilmu yang Aulia dapatkan di sana, apa sih yang dibawa pulang lagi ke teman-temannya di Tremor ini? Kalau ilmu ya pola pikir sebenarnya, Bang. Ya, pola pikir. Pola pikir kita tuh ketinggalan sama orang sana. Maksudnya ketinggalan apa nih sekarang? Ketinggalan kereta atau ketinggalan maksudnya secara wawasan kita agak ketinggalan, maksudnya susah menerima hal baru gitu. Kenapa nggak ada salahnya kita tuh bisa buka pikiran kita untuk menerima hal yang memang positif gitu, nggak ada hal-hal yang berbau negatif yang bawa anak muda ini ke jurusan narkoba atau segala macam gitu. Tapi kalau untuk skill sama lah ada begini kan? Kalau untuk skill sama banget. Malah ada plusnya Aceh lagi ya. Oke, Ait. Kalau sendiri melihat dengan genre metal itu bagaimana kalau ini sendiri ada nggak satu harapan semoga suatu saat nanti generasi Aceh kita bisa menerima aliran kita sekarang kalau nggak gimana Bro? Ya cukup besar harapan kalau untuk itu. Ya. Karena ya dari dulu band-band metal di Banda Aceh maksudnya kurang terekspos. Di Banda Aceh tapi banyak juga band-band Banda metal Banda Aceh yang terekspos di Jakarta, mereka punya nama di Bandung padahal masalahnya dari Banda Aceh. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat Aceh ini bisa nerima lah sehingga kita ini nggak perlu dari ibu kota bisa juga maju kok. Oke. Kalau Ais sendiri bergabung di Tremor bang sudah seperti udah, yang lain? Iya enggak, saya yang bentuk. Penjetus bang. Oh penjetus Tremor sah? Ait. Ait, Romel, ada buat tiga orang nih bang. Ternyata ide-idenya di orang-orang kecil ya. Iya. Ramu udah berapa tahun dipanjangin? Sama kayaknya. Oke, jadi Romel akan mengomentari. Kita akan melihat dulu bagaimanakah hasil dari gambar ataupun foto-foto atau perform mereka dari Tremor sendiri ini. Mungkin pemirsa bisa langsung kita lihat ya. Bagaimanakah hasil karya mereka yang mungkin malam ini kita akan sama-sama menyaksikan bersama-sama di Marwansu. Ya, kita lihat pemirsa sama-sama. Dikarenakan, ya, ini mungkin, okay, Romel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga sini. We are Tremor from Banda Aceh. Bersiap dan sore ini. Songs called Rage. Here we go.
Bagaimanakah Tremor sendiri ya perform ya, di salah satu event yang sangat luar biasa spektakuler. Ya mungkin untuk seperti janji saya tadi nih, Romel, bisa Romel komentar sedikit tentang pengalaman yang pertama itu saat tampil di mana Romel? Itu di Sigli bang. Di Sigli ya, bulan berapa ya? Waduh, bulannya saya lupa tuh. Kalau nggak salah itu saat bergabung dengan Slang ya? Ya, betul bang. Betul ya? Slang tuh? Ya Slang. Oh ya Slang, Slang, oh, ya Slang. Okay. Romel cepat lupa orang itu. Kira, okay. Itu sangat luar biasa kita lihat dari antusias dari penonton sendiri ya. Itu perform dengan masih dengan 4 personel ini. Ya. Sebenarnya ada satu lagi bang. Satu lagi basis. Oh, basis. Kebetulan berhalangan hadir ini habis. Cuman okay. Karena beliau ada acara keluarga katanya kan. Oke, okay, Romel. Itu tadi dari lirik syair lagu tadi itu hasil karya siapa lagu tadi? Kalau menurut untuk... Nah, kalau masalah lagu kita lebih banyak ulik sama-sama bang. Oh begitu ya. Ya. Jadi bisa jadi Ait membuat rangkanya, dasar rangka lagunya dikembangin sama All, bisa jadi All yang membuat Ait kembangin gitu. Kalau lirik full biasanya dari Bang Klat, nah dari vokalisnya ya. Kalau memang ada yang lirik terlalu baku atau lirik yang agak kurang masuk, paling kita sharing ini bagusnya diganti ini bagusnya diganti dengan kata-kata gini. Oke, okay. Dengan kekentalan dari genre kita metal, kalau menurut Romel sendiri, sejauh ini Romel ada kendala-kendala tertentu yang mungkin kita harus beradaptasi lagi dengan masyarakat Aceh. Kalau menurut Romel sendiri, apa kendalanya nih? Ya paling karena mungkin teknik vokalnya beda dengan yang band-band yang mainstream biasanya. Biasa ya. Paling cuma itu aja sih bang, kalau dari aku paling yang susah diterima cuma itu aja. Mungkin kalau dari tremornya nyanyinya ya. Ya seperti vokal biasa mungkin lebih mudah untuk ini kan. Nah, cuman memang dari sisi teknik vokal yang kami buat atau polanyanya seperti itu, cuman lirik-liriknya itu kita nggak ngaur kemana-mana gitu. Kita lebih ngangkat ke sosial. Oke. Nah kalau saya melihat dari cuplikan video tadi ya, saya teringat ke sang vokalisnya. Ada nggak Ferry sendiri punya kendala saat membawakan tembang-tembang metal tersebut itu terganggu dengan tenggorokan Ferry ini pernah nggak? Terganggu memang sakit. Terganggu gitu. Sakit atau batuk pernah gitu ya? Apa? Kalau kayaknya selama ini nggak ada sih bang, karena saya mulai dengan genre sebenarnya teknik-teknik vokal gitu dari tahun akhir 99 lah bang. Sampai sekarang. Kalau Ferry sendiri nggak sayang dengan suara Ferry dengan tenggorokan sendiri itu memang sengaja mau dipecahkan suara itu memang udah senang vokal sendiri. Enggak bang, sebenarnya dia ada tekniknya tuh bang. Teknik ya. Ada teknik okay. Sendiri bang. Beda kayak kita menjerit biasa. Kalau saya sendiri mungkin kalau untuk teriak biasa mungkin bakal habis suaranya bang. Tapi kalau kita dapat salah tekniknya, ya mau 10 lagu insyaallah hamil. Contohnya misalnya kalau kita nggak terlalu aku di sini kalau misalnya super susah gimana tadi kalau dengan gaya kalau aku di sini kalau gaya Ferry harus ngrol. Oh gimana aku di sini. Kalau saya kayak kalau membawa gaya Ferry pasti keluar batuk ya.
Iya, luar biasa. Oke, pemirsa Marwaso, masih banyak yang harus saya ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman yang ada di Tremor ini. Jamin kemana-mana dulu, karena kami akan hadir nanti setelah di satu ini, tetap di Marwaso. Sbe, garu-garu.